Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait misi spacewalk kosmonot Rusia dipersingkat, diakibatkan karena daya baterai baju antariksa alami gangguan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Akibat daya baterai baju antariksa mengalami gangguan, misi spacewalk kosmonot Rusia Oleg Artemyev dipersingkat pada Rabu 17 Agustus 2022. Belum diketahui penyebab gangguan jatuh daya pada paket antariksa. Namun, Artemyev berhasil memasang dua kamera di area sirkuit pada lengan robot Eropa atau European Robotic Arm. Mission Control langsung memerintahkan kosmonot Oleg Artemyev kembali ke dalam kapsul stasiun luar angkasa internasional setelah daya baterai pakaian antariksanya berfluktuasi secara tak terduga. Komandan Ekspedisi 67 Oleg Artemyev pun kembali ke airlock setelah melaporkan fluktuasi tegangan pada daya baterai pada pakaian antariksa online-nya. Meskipun Artemyev tidak dalam bahaya, namun jika jatuh daya baterai pakaian antariksa yang terputus, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan sesama penjelajah ruang angkasa lainnya, Denis Matveev, termasuk pengendali penerbangan di darat sampai dia dapat menyambungkan kembali ke stop kontak jatuh daya di stasiun luar angkasa internasional. Artemyev dan Matveev, keduanya dari perusahaan luar angkasa federal Rusia Roscosmos, telah dikirim ke stasiun untuk terus melengkapi lengan robot Eropa yang telah diluncurkan ke ISS yang mengorbit pada Juli 2021. Sebelum kembali ke ISS, Artemyev dan Matveev berhasil memasang dua kamera di area siku pada lengan robot Eropa. Ini adalah perjalanan luar angkasa ke-7 tahun ini dan yang ke-252 untuk mendukung perakitan, peningkatan, dan pemeliharaan stasiun luar angkasa internasional sejak tahun 1998. Ini adalah misi EVA ke-7 bagi Artemyev yang sekarang telah mencatat 45 jam dan 45 menit bekerja di ruang hampa udara, dan yang ketiga untuk Matveev yang telah menghabiskan 18 jam dan 20 menit di luar angkasa. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait misi spacewalk kosmonot Rusia dipersingkat akibat daya baterai baju antariksa mereka mengalami gangguan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.